Kita takut ibu kenapa-napa, Kak. Nggak apa-apa kok ya. Kita cukup berdoa aja buat ibu kamu. Ya, udah kamu nggak usah nangis lagi. Nggak apa-apa kok. Ntar lagi juga ibu keluar ya. Lagi sama Kak Tapir. Udah hilang-hilangan dulu ya. Cantik. Cantik. Ih, dibilangin jangan nyelonong-nyelonong. Loh, Kak. Hah? Bekam. Cak, gue yakin banget ini pasti Zidane. Soalnya kan Bekam sama Zidane tuh selalu bersama. Duet maut. Ya gak? Iya, berarti Bekam itu kesini karena dia nyamperin Zidane. Masuk akal. Itu kan apa aku bilang Bekam sama Zidane pasti ada di sini. Iya, paham. Aduh, yaudah deh, Beno. Langsung nebel aja. Itu ada kambing lain. Jangan-jangan itu punya warga lagi. Pin, domba kita mau diambil, Pin. Lu biarin aja. Hewan-hewan itu di bawah. Lebih gawat kalau dia tahu tempat persembunyian kita. Pin. Kalau barang kita curian yang mereka tahu gimana itu, Bin? Bin, gimana, Bin? Terpaksa kita lawan aja mereka. Ayo, Bin, ayo. Ini nggak bisa nih gue nih, PDKT sama Anggun. Kayak enak juga lagi. Lagi keadaan begini. Hai. Reza, aku baru ngeliat kamu di kampung ini. Perasaan dari kemarin aku kayak nggak ngeliat deh. Kamu emang di sini apa? Aku nyamperin ini, Beno, Caca, Poltak. Ketemu gitu, aduh aneh ya, aku juga bingung. Tapi aku senang sih bisa ketemu. Keluarga Ibu Rista. Iya Pak. Iya, kita keluarganya Pak. Ibu Rista terkena serangan jantung. Serangan jantungnya ringan, itu pemicunya hanya kelelahan. Tapi kalau telat sedikit saja dibawa ke sini, mungkin kondisinya bisa lebih gawat. Kalau gitu, saya permisi dulu. Terima kasih dokter.